disgusting de mini. Aquel lakis vaan. Ei huvei tiin lakis vaan. Mä tein tää uundi ehui ennen arti. Koste. Aie. En ole dafuli. Word and art and evermore shall
merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. From the cradle to the cross, God lead us, God lead us, for this broken world to love. God lead us, God lead us, you gave us. Jesus.
Jesus, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, oh. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan topik kedua dari tema bulan April, yaitu tema seputar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Khususnya dalam kita mempersiapkan Paskah dalam minggu-minggu ini, kita berada dalam minggu-minggu Prapaskah. Minggu lalu Ibu Sarah sudah sampaikan topik yang pertama tentang salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia, sejarah kekristenan, yaitu perjamuan terakhir. Dan hari ini saya melanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu mengenai peristiwa terbesar berikut yang terjadi 2000 tahun yang lalu sesudah perjamuan terakhir, yaitulah peristiwa di Taman Getsemani. Dasar firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Sebelum kita lebih jauh membaca merenungkan firman Tuhan ini dan belajar dari firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu, ada kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, khususnya dalam masa-masa atau minggu-minggu Prapaskah ini, dalam mempersiapkan Paskah, memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kiranya firman Tuhan yang telah menjadi berkat menguatkan hamba, khususnya topik kedua dari seri khotbah bulan ini, yaitu peristiwa di Taman Getsemani, bisa juga menjadi berkat dan menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini, sekali lagi, mungkin kami sudah sering dengar, tapi sekali lagi memberikan pelajaran baru, tapi memberikan kekuatan buat kami. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan persiapkan hati semua juga, Bapak Ibu semua jemaat yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Kita lihat bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku."
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." 46, bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah mengalami yang namanya, atau doa saya tentunya semua Bapak Ibu sudah mengalami apa yang namanya kelahiran kembali. Bapak Ibu sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada waktu di mana dalam sejarah hidup Bapak Ibu ada satu waktu terjadi titik balik. Bapak Ibu meninggalkan hidup yang lama, Bapak Ibu masuk dalam hidup yang baru. Dan sejak Bapak Ibu dan saya atau kita semua sejak titik balik itu, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin kita semua Bapak Ibu, termasuk saya, punya pengalaman rohani yang tidak bisa kita lupakan sampai hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisa tulis mungkin 5 list atau 10 list, pengalaman rohani apa yang paling berharga, atau pengalaman rohani apa yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan selama Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya secara pribadi, ada beberapa pengalaman rohani yang paling berkesan dalam hidup saya, Bapak Ibu, setelah saya lahir baru, setelah saya putuskan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah sering cerita kepada Bapak Ibu, saya bertobat, terima Tuhan Yesus kelas 5 SD waktu mengikuti kebaktian kebangunan rohani anak, kebaktian kebangunan rohani Sunday School di KTN di Batu Malang. Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman rohani sejak saya bertobat waktu itu. Sudah pasti, waktu pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu kelas 5 SD, itulah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Waktu pertama kali saya membuka hati, sadar bahwa saya orang berdosa, mengaku semua dosa saya di hadapan Tuhan, membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya tidak bisa lupakan peristiwa itu, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingat waktu itu saya masih SMA, waktu pertama kali saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah teman-teman saya, teman-teman sebaya, di teman-teman SMA, waktu itu saya ikut dalam satu persekutuan di Makassar, di Ujung Pandang. Merasa satu kehormatan dari Tuhan, satu anugerah dari Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, saya ingat waktu saya mengalami sakit ada batu ginjal sebelum saya masuk dan kuliah di I3, itu tahun 1991 Bapak Ibu. Saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk kuliah di I3. Waktu saya sakit Bapak Ibu, 10 hari masuk rumah sakit, saya tidak bisa lupakan waktu itu. Karena itulah masa di mana saya belajar benar-benar bergantung total kepada Tuhan. Karena saya begitu takut pada waktu itu Bapak Ibu. Saya berserah total kepada Tuhan. Disitulah saat dimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan. Dan disitulah saya belajar juga melihat bagaimana Tuhan menjawab doa saya. Waktu papa saya sakit selama 11 tahun, saya juga sudah sering cerita kepada Bapak Ibu. Waktu papa tiba-tiba terkena stroke di usia 49 tahun dan 11 tahun papa harus sakit sampai dia dipanggil Tuhan waktu usia 60, tahun 1997. Bapak Ibu, 11 tahun masa-masa di mana papa saya sakit, itu juga masa yang tidak bisa terlupakan. Masa-masa yang memang sepertinya secara manusia penuh dengan penderitaan pergumulan karena papa sakit. Tapi saya tidak bisa lupakan, 11 tahun itu juga adalah masa-masa paling berharga dalam masa hidup saya. Khususnya setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena 11 tahun itulah waktu di mana saya benar-benar, bukan hanya saya, tapi adik saya, mama saya, kami satu keluarga, belajar untuk bergantung total kepada Tuhan. Saya tidak bisa lupakan peristiwa itu, Bapak Ibu. Juga apa? Apalagi? Ada banyak, Bapak Ibu. Waktu melayani orang-orang, saya diberi kesempatan untuk melayani atau mengkaunseling orang yang mau bertobat, mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Khususnya saya ingat di beberapa kali ya, tapi saya nggak bisa lupa ada salah satu retreat, saya diberi kesempatan untuk melayani satu om yang kira-kira umurnya waktu itu sudah umur 50 tahun. Tapi saya nggak bisa lupa karena saya ingat om itu begitu
sebelum dia mengangkat tangan dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, membuka hati untuk terima Tuhan Yesus. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya, dan katakan, saya tidak membutuhkan Tuhan. Saya bisa hidup sendiri. Tapi Bapak Ibu, saya ingat di depan saya, waktu dia sadar dia manusia berdosa. Dia sadar dia membutuhkan Tuhan, dan dia bilang, Ricky, saya mau membuka hati untuk terima Tuhan ini sebagai Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Bapak Ibu, saya lihat bagaimana dia menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Meneteskan air mata begitu luar biasa, karena dia sadar dia manusia berdosa. Bapak Ibu, saya tidak bisa lupakan waktu-waktu di mana saya juga melayani orang yang mau menerima Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sadar mereka adalah manusia berdosa. Pengalaman tahun yang terakhir, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sendiri bisa di rumah, bisa Bapak Ibu buat list pengalaman apa yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan, pengalaman apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Tahun 2008 ketika saya dan Ibu Sarah, waktu itu Dara belum lahir, Devia dan Kenneth kami Tuhan bawa untuk melayani di sini. Kami tiba di Amerika tahun 2005, saya ingat tahun 2008. Ketika masa-masa awal pelayanan kami di GMII, ada satu waktu kami, tahun 2008 waktu itu, saya lupa, 2007 sampai 2008 Bapak Ibu. Kami difitnah, kami disalahkan, boleh dikatakan juga merasa dikhianati. Mungkin ada waktu kurun 1 tahun, Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah, tidak ada waktu tidak menangis di rumah. Kami menangis, meneteskan air mata. Tiap-tiap malam kami berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa kami, ya rasanya waktu itu kami tidak berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Tapi kenapa orang bisa menjelekkan, memfitnah, menceritakan kami di belakang kami, disalahkan, dikhianati. Tapi Bapak Ibu, waktu saya merasa menghadapi pergumulan berat waktu tahun 2008 di sini, saya ingat, saya tidak bisa lupa, saya telepon Pak Yesias Palandi. Pak Palandi adalah seorang hamba Tuhan, mentor kami, seorang hamba Tuhan senior yang banyak mendoakan kami untuk kami datang ke Amerika. Saya telepon dia, saya katakan, Pak Yesi, Pak Palandi, saya panggil Pak Yesi, Pak Palandi, rasanya berat sekali pergumulan yang kami hadapi di sini. Baru tahun ketiga Pak Yesi, tapi kayaknya kami nggak tahan. Bapak Ibu, saya nggak bisa lupa kata-kata Pak Yesi, Pak Palandi, katakan, Ricky, Sarah, apa yang kalian alami, saya tahu, memang sulit. Tapi pengalaman kalian, apa yang kalian alami, tidak berat. Ricky dan Sarah coba lihat, misionaris-misionaris yang pelayanan di pedalaman, di Afrika, atau di mana saja tempat, yang di tempat-tempat di mana mereka harus menyaksikan, melihat istri mereka dibunuh, anak-anak mereka dibunuh oleh orang-orang setempat karena mereka tidak bisa menerima kedatangan mereka dalam memberitakan Injil. Pak Yesi, Pak Pandi katakan, Ricky, itu pengalaman yang berat. Saya tahu pengalaman kamu sulit, tapi pengalaman kamu tidak berat. Bapak Ibu, saya terpukul waktu itu dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Iya ya Tuhan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, saat itu, saya mengingat tentang peristiwa Getsemani. Bahkan peristiwa Bukit Golgota. Tiba-tiba ada suara, betul, saya katakan dalam hati saya, Pak Yesi, amin, betul apa yang kau sampaikan. Pengalaman saya tidak berat. Apalagi jika dibandingkan dengan Taman Getsemani. Apabila dibandingkan dengan peristiwa Yesus mati tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Bapak Ibu, sekali lagi, pengalaman-pengalaman rohani tadi yang saya sudah share sampaikan kepada Bapak Ibu, mengingatkan saya kembali tentang peristiwa ribuan tahun lalu. Khususnya peristiwa di mana Yesus juga difitnah, disalahkan, dikhianati. Bahkan dia harus sampai mati di atas kayu salib. Saya mengingat kembali beratnya pergumulan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Ketika dia sadar atau dia tahu, karena dia juga Allah yang Maha Tahu. Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi dia akan disiksa. Dia akan dipukul, dia akan dicambuk. Bahkan dia akan digantung di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu, izinkan saya hari ini dalam kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, peristiwa di Taman Getsemani yang saya coba beri judul Getsemani menjadi saksi dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 tadi. Izinkan saya mengajukan pertanyaan buat kita semua. Apakah Bapak Ibu, apakah kita juga memiliki pengalaman yang menggambarkan tentang Getsemani? Atau kalau boleh saya katakan, apa Getsemani Bapak Ibu sekarang? Jika Bapak Ibu katakan, ya Pak Ricky, saya juga punya banyak pengalaman dan saya juga punya banyak peristiwa Getsemani dalam hidup saya ketika saya mengalami pergumulan-pergumulan berat. Ketika saya merasa saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat dan belajar bersama-sama dari Yesus. Apa yang Yesus alami ketika dia bergumul sendiri di detik-detik terakhir hidupnya di Taman Getsemani. Bapak Ibu ingat Ibu Sarah minggu lalu sampaikan khotbah tentang perjamuan terakhir.
Dan Ibu Sarah sempat sampaikan, ketika membahas perjamuan terakhir, banyak hamba Tuhan, pendeta, fokus kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid berada di sekitar Yesus di perjamuan terakhir. Sama Bapak Ibu. Peristiwa Taman Getsemani, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah para hamba Tuhan, pendeta, ketika membahas tentang peristiwa Getsemani, biasanya hampir sebagian besar khotbah fokus kepada tiga murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam Taman Getsemani. Ketika mereka tertidur, mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya mau kita tidak fokus kepada tiga murid. Tapi ketika kita belajar tentang peristiwa di Taman Getsemani, belajar khotbah ini dengan topik Getsemani menjadi saksi, saya mau kita sama-sama fokus kepada Yesus saja. Apa yang Yesus alami? Mari kita fokus ke situ, dan saya mau ini menjadi berkat dan menguatkan kita. Paling tidak ada tiga hal Bapak Ibu yang saya lihat Yesus alami di Taman Getsemani. Ini yang saya ingin share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, saya lihat Yesus menghadapi atau mengalami satu perjuangan rohani. Bagian pertama kita mau belajar dari perjuangan rohani Yesus. Bapak Ibu lihat, Yesus dan murid-muridnya baru saja mengakhiri perayaan Paskah atau perjamuan terakhir, sekali lagi yang dikhotbahkan Ibu Sarah minggu lalu. Setelah itu Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah taman, kita tahu yang bernama Getsemani. Dalam hatinya dan dalam kemahatahuan Yesus pada waktu itu, dia tahu bahwa dia sedang masuk dalam masa-masa penderitaan terberat dalam hidupnya. Dalam cengkraman orang-orang yang sedang berusaha untuk menjatuhkan, bahkan membunuh Yesus. Inilah masa di mana Yesus sedang mendekati maut. Kebencian ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu benar-benar nyata di depan umum Bapak Ibu, dan mereka memakai berbagai macam cara. Kita tahu itu. Berbagai macam cara untuk membawa Yesus ke pengadilan. Bahkan membawa Yesus sampai tergantung di atas kayu salib. Setelah pengalaman perjamuan terakhir, Bapak Ibu, ini sedikit cerita. Yesus dan para murid meninggalkan Yerusalem dan pergi ke satu tempat di luar tembok kota. Tempat yang disebut Getsemani. Dan rupanya Tuhan Yesus pada waktu itu tidak tinggal di kota Yerusalem setiap malam. Kenapa? Karena dia tahu dia telah ditolak oleh Yerusalem pada waktu itu. Dan karena itu, Yesus juga tidak pernah tinggal di Yerusalem. Banyak para penafsir memperkirakan bahwa Yesus menghabiskan waktu setiap malam dari minggu terakhir hidupnya di antara dua tempat. Di Taman Getsemani atau di Betania. Hati Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu, begitu berat ketika dia mendaki ke Bukit Sion menuju Taman Getsemani. Sekali lagi, Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dia dan juga dengan murid-muridnya ketika nanti dia akan ditangkap dan disiksa. Kalau Bapak Ibu dan saya mau renungkan bagian ini Bapak Ibu, kalau kita melihat secara live ya, hidup Yesus di saat-saat terakhir itu, saya yakin Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat satu sosok manusia dengan beban berat yang begitu luar biasa. Kita akan melihat Yesus, kalau Bapak Ibu ada waktu atau kita ada kesempatan melihat secara live. Kita akan melihat Yesus dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, rasa sakit. Akan pengkhianatan, depresi mungkin, depresi berat, panik. Dan semua hal yang manusia biasa dapat rasakan ketika melewati lembah maut. Bapak Ibu bayangkan, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin ada yang pernah punya pengalaman. Atau kita sering mendengar keluarga, orang, teman kita. Yang dokter memvonis bahwa hidupnya tinggal 2 bulan lagi, tinggal 6 bulan lagi, tinggal setahun lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kita atau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami peristiwa, diberitahu dokter. Dan Bapak Ibu tahu bahwa hidup Bapak Ibu tinggal sesaat. Itulah yang terjadi pada Yesus. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita mengalami hal itu, betapa takutnya kita, betapa paniknya kita. Yesus membawa tiga murid terdekatnya ke Taman Getsemani pada waktu itu, dan ketiga murid ini merupakan murid terdekat bagi Yesus. Teman untuk berbagi, kita tahu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat cerita sebelumnya, khususnya tentang ketiga murid ini, mereka bertiga bersama-sama Yesus dalam beberapa peristiwa. Ketiga murid ini bersama-sama Yesus ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, kita tahu ceritanya. Mereka bertiga juga bersama Yesus ketika terjadi transfigurasi di atas bukit antara Yesus, Musa, dan Elia. Bahkan dalam Matius pasal 26, sekali lagi, mereka bersama-sama dengan Yesus di masa-masa terakhir Yesus di Taman Getsemani. Sehingga seorang penulis Kristen dan pemimpin Kristen bernama Dr. G. Campbell Morgan, mengatakan bahwa ketiga peristiwa yang di mana ketiga murid Yesus itu hadir, sebenarnya ketiga peristiwa itu ada hubungannya tidak bisa dilepaskan dengan kematian Yesus. Kenapa? Contoh, di rumah Yairus, Yesus membuktikan dirinya menang atas kematian.
Di atas gunung transfigurasi kita melihat gambaran tentang Yesus yang dimuliakan melalui kematian. Nah, di Taman Getsemani ini kita melihat bahwa Yesus diserahkan kepada kematian. Lihat, tiga peristiwa di mana ketiga murid terdekat Yesus ini ada bersama-sama dengan Yesus. Semua berbicara tentang kematian Yesus. Sehingga Bapak Ibu lihat selanjutnya juga. Ya. Yakobus, rasul pertama yang mati dari semua rasul karena mengikuti Yesus. Yohanes, yang paling terakhir. Yakobus paling pertama mati dari para rasul. Yohanes yang paling terakhir mati. Dan Petrus mengalami penganiayaan paling hebat dan akhirnya disalibkan. Bapak Ibu lihat ketiga pelajaran ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Itu bersentuhan langsung bagi kehidupan mereka sendiri secara pribadi. Untuk mempersiapkan mereka untuk mengalami hal yang sama. Mengalami mereka untuk menghadapi pergumulan-pergumulan atau perjuangan berat dalam pelayanan hidup mereka. Nah Bapak Ibu lihat, sekarang kita kembali. Yesus adalah anak Allah. Dan dia tahu betul bahwa dia akan dibangkitkan dari kematian. I know, dia tahu bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Tapi ketika di Taman Getsemani, jiwa Yesus, jiwanya mengalami penderitaan ketika dia tahu, dia mengantisipasi apa yang sedang ada di hadapannya. Dalam beberapa jam ke depan, Yesus tahu bahwa dia akan dipermalukan. Dia akan dilecehkan, dia akan menderita rasa malu. Bahkan dia akan dicambuk, dia akan dipaku di atas kayu salib. Tapi penderitaan yang lebih lagi adalah bahwa Yesus tahu bahwa kepadanya akan ditimpakan dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dosa seluruh umat manusia. Dan pada waktu itu dia benar-benar akan terpisah dari Bapanya. Lukas pasal 22 ayat 44 Bapak Ibu mencatat, menulis, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas katakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, sekali lagi dapatkah kita melihat perjuangan rohani Yesus ketika dia berhadapan dengan maut di sini? Sangat intens apa yang Yesus alami. Yesus berjuang untuk menyerahkan kehendak Bapa yang terjadi dan bukan kehendaknya sendiri. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca tadi apa yang Yesus katakan di tengah pergumulannya yang berat itu. Dia katakan, Tuhan, kalau memang cawan ini bisa berlalu, tapi kalau tidak, aku harus meminumnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sehingga Bapak Ibu ada penulis lain yang katakan di Getsemani ini Yesus sedang menghirup nafas kematian. Bayangkan, mati dalam usia muda 33 tahun dan paling menyedihkan adalah Yesus akhirnya harus mati di atas kayu salib sebagai kematian yang paling rendah, paling hina, paling sadis yang hanya disediakan bagi penjahat kelas kakap pada waktu itu. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan terbesar. Dia tidak sedang berakting, Bapak Ibu. Jangan lupa, Yesus sedang tidak berakting di sini. Ini adalah perjuangan berat. Keselamatan dunia benar-benar berada di pundak Yesus di Taman Getsemani pada waktu itu. Keputusan Yesus untuk terus maju akan mempengaruhi keselamatan seluruh umat manusia. Yesus bergulat dengan musuh yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Siapa? Setan. Itulah iblis, setan. Setan menawarkan kepada Yesus kerajaan dunia kalau Yesus mau menyembahnya. Tapi harus kehilangan jalan salib tentunya. Sehingga Bapak Ibu, Lukas memberitahu kepada kita bahwa setan dalam bagian yang lain. Lukas memberitahu kita bahwa setan memang meninggalkan Yesus selama satu musim. Pertanyaannya, kapan setan kembali? Ketika setan datang kepada Yesus di padang gurun sebelum dia memulai pelayanannya. Dikatakan memang dia setan sepertinya berhenti. Kapan setan kembali? Setan kembali pada akhir pelayanan Yesus di Taman Getsemani untuk membuat Yesus menghindari salib. Itulah sebabnya Yesus berjuang. Bapak Ibu, menarik, kata dalam penderitaan dalam bagian firman Tuhan ini berasal dari dua kata Yunani yang dipakai untuk menggambarkan satu konflik batin yang sangat nyata. Konflik antara dua kekuatan besar. Saking beratnya perjuangan itu, saking beratnya konflik batin itu, Bapak Ibu, Yesus berkeringat, kata firman Tuhan, seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Terminologi Yunani di sini adalah, bicara soal titik-titik darah, kata Yunani yang dipakai adalah Hosei Tromboi Hainatos. Sekali lagi, Hosei Tromboi Hainatos. Itu adalah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu darah beku yang kental. Bapak Ibu ingat siapa Lukas? Lukas sangat familiar dengan dunia medis. Sekali lagi, istilah ini menggambarkan darah beku yang kental. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Bapak Ibu.
Tapi ada satu fenomena fisik yang sangat langka yang dikenal sebagai hematidrosis dalam dunia medis, dalam dunia kedokteran. Inilah satu kondisi di mana di bawah tekanan emosional, di bawah tekanan atau konflik batin, secara emosi yang besar, dunia medis katakan pembuluh-pembuluh darah kecil kita bisa pecah di kelenjar keringat dan menghasilkan campuran darah dan keringat ketika kita mencucurkan keringat, ketika kita sedang bergumul dalam satu pergumulan yang sangat-sangat berat. Pak Bebu, tapi yang pertama saya lihat peristiwa di Taman Getsemani. Getsemani menjadi saksi melihat langsung perjuangan rohani Yesus yang sangat-sangat berat. Dari bagian yang pertama ini paling tidak ada dua aplikasi untuk kita, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama saya lihat, aplikasi pertama. Seberapa berat pergumulan Bapak Ibu hari ini? Seperti yang saya saksikan tadi, kalau saya ingat pergumulan-pergumulan saya terberat dalam hidup saya sejak saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak bisa lupa apa yang Pak Palandi sampaikan kepada saya. Riki, mungkin pengalaman yang kamu alami sulit, tapi tidak berat. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan pergumulan Yesus di Taman Getsemani, Bapak Ibu, saya rasa tidak ada bandingannya. Apa pergumulan Bapak Ibu? Mungkin tidak berat. Mungkin sulit, tapi tidak berat. Apalagi coba Bapak Ibu bandingkan dengan apa yang Yesus alami di Taman Getsemani. Sehingga ada satu quote yang mengatakan, pergumulan dan pelayanan kita hari ini belum sampai mencucurkan darah. Saya nggak tahu kalau ada sudah di antara Bapak Ibu yang atau Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan, atau mungkin ada para hamba Tuhan yang dengar khotbah ini, atau Bapak Ibu yang sudah aktif melayani. Pernah Bapak Ibu sampai mencucurkan darah pelayanan Bapak Ibu? Lihat para anak Tuhan di Ukraine. Saya yakin para tentara-tentara Ukraine, atau mungkin bukan tentara, tapi ada anak Tuhan yang berjuang di Ukraine. Saya yakin pergumulan mereka sampai mencucurkan darah. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, anak-anak Tuhan di Ukraine, itu pun darah yang keluar sama sekali tidak sepadan dengan apa yang Yesus alami. Mereka berdarah mungkin karena tembusan peluru. Tapi jangan lupa Yesus berdarah. Peluhnya berdarah karena tekanan dan perjuangan rohani yang begitu berat. Karena dia tahu dia akan mengalami siksaan yang berat. Dan akan tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia mati untuk menebus dosa kita. Karena ada Yesus yang tergantung di atas kayu salib sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa mendapatkan hidup kekal. Bapak, Ibu, saya punya dua pengalaman paling tidak ingin saya share. Pengalaman pertama ketika saya benar-benar takut. Ingat saya cerita awal tadi waktu tahun 91. Saya harus terkapar 10 hari di rumah sakit karena ada batu ginjal saya. Bapak, Ibu, waktu itu dokter bilang, kamu harus dioperasi untuk keluarkan ini. Bapak, Ibu, saya malam itu saya nggak bisa lupa. Saya ketakutan begitu luar biasa. Saya pikir saya sudah mau mati rasanya. Apalagi waktu saya harus difoto, Bapak, Ibu. Ginjal saya harus difoto. Saya ditusuk di kiri, tusuk di kanan untuk masukkan cairan ke dalam tubuh saya. Satu waktu dokter atau saya nggak tahu dokter atau ya tenaga medis sudah pasti di ruang mau foto itu dia tusuk, Bapak, Ibu, memasukkan darah, masuk cairan dalam tubuh saya. Itu nggak bisa masuk, Bapak, Ibu, dan terjadi gelembung yang sangat besar di tangan saya. Saya waktu itu rasa ini mungkin habis waktunya, mati, Bapak. Takut luar biasa. Pengalaman kedua, Bapak Ibu, ketika satu waktu saya diminta untuk menjadi memimpin pujian, jadi worship leader di salah satu gereja di Indonesia. Di tengah memimpin, Bapak Ibu, lagi memimpin semangat-semangatnya memimpin pujian dan penyembahan, tiba-tiba saya taruh tangan saya di muka saya, "Bluh, Bapak Ibu, saya lihat kok penuh darah, Bapak Ibu." Saya kaget. Saya tiba-tiba ingat, "Wah, ini mungkin ini pengalaman atau pelayanan sudah mencucurkan darah." Ternyata Bapak Ibu saya cek, ya ampun, jerawat saya yang pecah, Bapak Ibu. Pelayanan saya waktu itu memang sudah sampai mencucurkan darah, tapi darah jerawat. Waktu itu saya banyak jerawat, Bapak Ibu. Sampai sekarang juga kalau Bapak Ibu lihat ada masih ada tanda. Tapi Yesus, darah yang keluar dari tubuh Yesus, itulah darah karena penderitaan perjuangan. Darahnya tidak saja keluar dalam keringat, cucuran keringat di Taman Getsemani, tapi darah Yesus tercurah sampai dia tergantung di atas kayu salib. Untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, supaya kita bisa selamat. Aplikasi pertama dari bagian yang pertama ini, apa pergumulan Bapak Ibu? Datang kepada Yesus. Yesus pun mengalami pergumulan yang sama. Yang kedua, Bapak Ibu, pengalaman kedua, jangan pernah lupa. Ingat khotbah saya beberapa minggu lalu tentang setan? Setan tidak pernah berhenti bekerja. Sejak Taman Eden, sejak Taman Getsemani, sampai hari ini, sampai detik ini, Bapak Ibu, setan terus bekerja untuk menjatuhkan kita semua. Untuk menggagalkan panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Bapak Ibu lihat sekarang, kalau Bapak Ibu itu mengikuti perkembangan gereja sekarang, Bapak Ibu lihat begitu banyak hamba Tuhan, banyak tokoh-tokoh Kristen.
kalau yang tinggal di Amerika, lihat bagaimana begitu banyak para worship leader, penyanyi-penyanyi Kristen yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, diurapi Tuhan, yang lagu-lagunya banyak didengarkan oleh gereja, oleh kita sampai sekarang. Kenapa mereka bisa jatuh? Kenapa ada begitu banyak gereja yang hancur, Bapak Ibu? Sekali lagi, setan berusaha untuk menggagalkan panggilan kita, untuk menggagalkan panggilan gereja. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi dari bagian firman Tuhan, jangan takut. Yesus telah memenangkan perjuangan rohani terberat di Taman Getsemani. Bahkan dia sampai di atas kayu salib. Yesus telah memenangkan pergulatan dia dengan setan. Sehingga Bapak Ibu dan saya yang percaya akan namanya pun akan mendapatkan kekuatan untuk menang dari segala pergumulan berat yang sedang Bapak Ibu alami sekarang. Khususnya pergumulan-pergumulan yang dimana setan berusaha untuk membuat Bapak Ibu putus asa, membuat Bapak Ibu katakan, saya tidak mau percaya Tuhan lagi, terlalu berat. Bapak Ibu, jangan mau dengarkan suara setan. Bapak Ibu lebih dari pemenang. Bapak Ibu dapatkan, Yesus sudah memenangkan pertempuran itu, sehingga Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus juga sanggup untuk memenangkan pertempuran itu. Bapak Ibu, yang pertama perjuangan Yesus. Lihat, Getsemani menjadi saksi perjuangan Yesus. Perjuangan rohani Yesus. Yang kedua, di Taman Getsemani kita tidak hanya melihat perjuangan Yesus, tapi kita juga melihat penyerahan total Yesus. Yang pertama kita lihat perjuangan rohani Yesus, yang kedua kita lihat penyerahan total Yesus. Perjuangan di Getsemani adalah sebuah kontes yang lahir karena penyerahan diri kepada kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Penyerahan diri total kepada kehendak Bapa, kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus berkata suatu kali ketika dia dan murid-muridnya berbicara di sumur Yakub. Yesus katakan apa? Dagingku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada kesempatan lain ketika Yesus dan para murid berada di Kapernaum, Yesus juga berkata hal yang sama. Yesus katakan apa? Sebab aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi kehendak dia yang mengutus aku. Sebelumnya dalam pelayanan di Yerusalem, Yesus juga berkata hal yang sama. Aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang aku dengar, aku menghakimi dan penilaianku adil. Karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Bapak Ibu lihat, seluruh kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh penyerahan. Itulah penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapanya, kehendak Bapa Sorgawi. Tetapi dalam teks ini, kata-katanya yang mewakili ketundukannya tidak ada bandingannya dalam arti Bapak Ibu. Karena Yesus berkata apa? Dalam Injil Matius, dalam konteks Matius ini yang kita baca tadi. Bapa, jika engkau mau, biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Luar biasa Bapak Ibu. Proklamasi tentang satu penyerahan total. Biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, kalau saya renungkan ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah perhatikan, tapi hidup kita manusia itu menurut saya memiliki kesamaan seperti atau kesamaan tertentu dengan catur, dengan main catur. Mental dan naluri kemanusiaan kita selalu kita ingin dimahkotai. Coba Bapak Ibu renungkan. Apa maksudnya? Kita selalu mau menjadi raja atas diri kita sendiri. Kita selalu mau mengatur hidup diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita suka jika kita lah yang memegang otoritas dan kendali. Kalau Bapak Ibu main catur, kita senang karena kita lah yang mengatur pion-pion catur itu. Betul? Itu mental kita. Kita ingin dimahkotai. Kita ingin kita yang mengendalikan semuanya. Seperti bermain catur. Itulah Bapak Ibu sangat sulit bagi kita untuk berkata, Bapak, bukan kehendakku tapi jadilah kehendakmu. Kita perlu menaklukkan keinginan keras kepala kita dan kehilangan keinginan kita sendiri, Bapak Ibu. Demi melakukan kehendak Bapa Sorgawi kita. Belajar dari Yesus. Belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Dia mengalami perjuangan berat. Tapi dia juga membuktikan penyerahan total dengan berkata, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Aplikasi untuk Bapak Ibu dan saya dari bagian yang kedua ini adalah belajar dari Yesus. Seringkali pergumulan dan kesulitan hidup yang kita alami terasa semakin berat. Saya renungkan secara pribadi bagian ini Bapak Ibu. Karena itu yang saya alami juga. Kesulitan hidup, pergumulan hidup yang saya atau kita alami terasa semakin berat karena kita mau menjadi pengendalinya. Kita mau kita yang pegang papan catur, poin caturnya. Kita mau apa yang kita kehendaki yang terjadi bukan kehendak Allah. Kita selalu mau menjadi pemain caturnya, bukan menjadi pion caturnya. Berkali-kali dalam hidup dan pelayanan saya, Bapak Ibu, saya lagi dari hidup saya sendiri. Ketika saya merasa beban ini terlalu berat untuk saya, yang bisa saya lakukan adalah
mengubah cara berpikir saya. Tidak lagi mau jadi pemain catur, tapi menjadi caturnya. Apa itu? Saya belajar untuk berlutut di hadapan Tuhan dan berserah. Ketika saya menghadapi pergumulan diri sendiri, pergumulan keluarga, anak-anak, pergumulan dalam pelayanan, semua pergumulan itu terasa semakin berat ketika saya mau kehendak saya yang jadi. Apa yang saya inginkan, yang harusnya Tuhan buat, Tuhan lakukan. Bapak Ibu, saya sudah selalu ceritakan pengalaman ini, tapi saya selalu ulang karena ini pengalaman juga yang memberi pelajaran terpenting dalam hidup saya. Khususnya pelajaran tentang penyerahan total di hadapan Tuhan. Pelajaran tentang kedaulatan Tuhan dan siapakah yang harusnya menjadi raja dalam hidup saya. Diri saya kah? Atau Tuhan Yesus? Yaitu pengalaman ketika saya meminta Tuhan untuk menyembuhkan mama saya yang sakit keras tahun 2005. Saya bergulat dengan Tuhan karena saya katakan, Tuhan, saya mau mama saya sembuh. Tapi ketika saya mama saya dipanggil Tuhan, saya kecewa, saya marah, saya katakan kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, ini pengalaman terpenting dalam hidup saya tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan katakan kepada saya, Ricky, siapa kamu? Apakah engkau mau mengendalikan hidup? Engkau mau mengendalikan hidup mamamu? Aku yang lebih tahu. Mungkin kamu rasa sembuh adalah yang terbaik, tapi aku tahu yang jauh lebih baik. Bapak Ibu, saya belajar benar-benar takluk di bawah kaki Tuhan, berserah. Menaklukkan diri saya di hadapan Tuhan, berlutut dan katakan, ya Tuhan, betul. Siapa saya? Bukan kehendak saya yang harus jadi, tapi kehendak-Mu. Bapak Ibu, perjuangan rohani Yesus yang begitu berat, kita belajar. Penyerahan total dari Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saya belajar hal yang ketiga. Getsemani juga menjadi saksi tentang kekuatan supranatural Yesus. Dalam Injil Lukas, dalam bagian yang lain Alkitab mencatat bahwa setelah pengalaman di Getsemani, Lukas 22 ayat 43, dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Dalam Alkitab kita membaca beberapa kesempatan di mana para malaikat melayani Tuhan Yesus. Benar? Alkitab mengatakan bahwa para malaikat adalah roh-roh yang melayani. Tugas mereka adalah apa? Diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Itulah kita semua. Malaikat diutus untuk melayani Yesus, juga Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu seorang Kristen, penting untuk kita mengetahui bahwa malaikat adalah salah satu sumber yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mendorong, menguatkan kita dalam perjuangan hidup atau perjalanan hidup kita sehari-hari. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengerti kebenaran ini atau tidak. Tapi jangan lupa, malaikat itu dipilih Tuhan, diutus Tuhan juga untuk menolong Bapak Ibu, untuk menguatkan Bapak Ibu dan saya dalam perjalanan hidup kita. Kadang Bapak Ibu, karena kita tidak tahu fakta ini, bahwa Allah menyediakan pertolongan bagi kita bahkan melalui para malaikat-Nya, maka kita menderita sendirian dan kadang kehilangan pengharapan karena kita tidak mengetahui kebenaran ini, sehingga kita merasa berjuang sendiri. Bapak, saya juga tidak mau terlalu ekstrim seperti pengajaran-pengajaran yang lain yang mengatakan bahwa karena malaikat itu diutus untuk melayani kita, sehingga kita bisa memerintah malaikat. Bapak Ibu, saya rasa tidak se-ekstrim itu. Tapi yang pasti, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah kita bisa memerintahkan malaikat. Karena saya tahu ada beberapa aliran yang katakan kita bisa perintah malaikat. Malaikat sembuhkan ini, malaikat lakukan ini. Tapi paling tidak malaikat diberikan Tuhan untuk menolong kita Bapak Ibu, menguatkan kita. Bagaimana kita berjuang sendiri dan gagal Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu semua sumber daya yang Tuhan berikan bagi kita untuk melewati masa sulit. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, kadang-kadang kita merasa berjuang sendiri dan akhirnya kita gagal karena kita tidak tahu bahwa kita punya sumber daya yang Tuhan berikan untuk kita. Saya secara pribadi, doa saya setiap bangun pagi Bapak Ibu, doa saya setiap kali berdoa untuk anak-anak mau pergi sekolah, doa saya setiap malam sebelum tidur, tiap kali mau jalan kemanapun Bapak Ibu, kalau mau drive kemana saja, Bapak Ibu yang sering drive atau sering ikut dengan kami, Bapak Ibu tahu, tiap kali sebelum jalan, berdoa. Selama masa-masa COVID 2 tahun ini, Bapak Ibu, sama. Doa saya. Mau naik pesawat juga, takut naik pesawat, doa saya sama. Anak-anak sering tertawa kepada saya karena doa saya selalu sama. Mau pagi, berdoa untuk anak-anak sekolah, tidur malam, selama COVID, doa saya apa? Tuhan, kirimkanlah malaikat-Mu untuk menjaga kami. Untuk melindungi kami. Sehingga kami terjaga dari hal-hal yang jahat. Kami terjaga, dilindungi dari kecelakaan dan mara bahaya. Itu selalu doa dalam tidur malam, bangun pagi, semua. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak mengerti semua sumber daya yang tersedia bagi kita sekali lagi dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita takut dan panik. Jangan lupa, sekali lagi, kita punya malaikat untuk membantu kita melalui pengalaman-pengalaman rohani kita.
kita belajar dari peristiwa Getsemani. Bapak Ibu, Yesus juga ketika dia mengalami pergumulan berat, Allah Tuhan mengirimkan malaikat. Tuhan Yesus Kristus sendiri dikuatkan oleh para malaikat. Dia mendapatkan kekuatan sehingga akhirnya Yesus memiliki keberanian untuk menghadapi orang yang akan mengkhianatinya. Itulah yang membuat Yesus siap dan kuat menghadapi siksaan tentara Romawi dan siap menerima paku tangannya, kakinya dipaku di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu, dalam Matius 26 tadi ayat 45-46, Yesus berkata kepada muridnya, menarik, sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu lihat dari kata-kata terakhir ayat 45-46, semacam ada kekuatan supranatural. Karena Yesus tahu, dia siap karena dia tahu Bapanya menyertai dia. Para malaikat menyertai dia. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan dari bagian ini Bapak Ibu, jangan lupa belajar dari peristiwa di Taman Getsemani. Getsemani sendiri menjadi saksi tentang perjuangan rohani Yesus yang sangat berat. Penyerahan total Yesus kepada kehendak Bapa di sorga. Dan kekuatan supranatural yang Yesus alami, yang Yesus dapatkan dari Bapanya sendiri. Marilah kita menghadapi hidup dalam keadaan paling buruk sekalipun Bapak Ibu, dan percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang malaikat untuk menolong kita. Kita dapat memintanya dalam doa-doa kita tiap hari seperti yang saya share kepada Bapak Ibu. Dalam doa kita berlutut di hadapan Tuhan sehingga kita bisa berdiri tegak di dunia ini ketika kita menghadapi pergumulan masa-masa sulit. Ada kata-kata penuh hikmat yang saya pernah baca Bapak Ibu. Dalam doa manusia masuk sorga agar ia dapat menghadapi pertempuran di bumi. Sekali lagi, bijak, kata-kata yang penuh hikmat. Dalam doa, manusia bisa masuk sorga agar ia dapat menghadapi pertempuran di bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau tutup khotbah saya dengan satu artikel ya, yang saya baca Bapak Ibu. Satu artikel yang saya baca yang berjudul, khususnya di christianitytoday.com, yang berjudul, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pandemi yang terjadi seharusnya membuat kita rendah hati dan tetap giat. Saya baca saja Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah baca. Ditulis oleh seorang penulis yang bernama N.T. Wright. N.T. Wright katakan, kita tidak bisa tahu dengan pasti mengapa hal ini terjadi atau bagaimana cara menghentikannya. Dia bicara soal pandemi. Tetapi Alkitab menyerukan agar kita berduka bersama Roh Allah dan mulai saling melayani sesama kita. Di antara laporan-laporan berita yang tiada henti, wawancara dengan para ahli kesehatan masyarakat serta para pakar yang mengeluarkan pro dan kontra mengenai berbagai strategi pemberantasan penyakit, kita hampir tidak pernah kehilangan informasi dan perspektif tentang COVID-19. Tapi masih ada banyak pertanyaan yang kita gumuli untuk dijawab dengan keyakinan penuh. Bahkan mungkin kita tidak akan menemukan jawabannya. Mengapa ini terjadi? Mengapa pandemi COVID-19 ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan dalam menanggapinya? Menarik, N.T. Wright katakan, dan di mana Allah di dalam semua peristiwa ini? Dalam buku Allah dan Pandemi, N.T. Wright juga menulis satu refleksi Kristiani tentang virus corona dan akibatnya. Dia seorang penulis, dia katakan apa Bapak Ibu? Di tengah kebingungan dan ketidakpastian ini, tidak ada lain yang dapat kita lakukan selain berlutut di hadapan Tuhan. Dia katakan, kekristenan tidak memberikan jawaban tentang virus corona dan memang tidak seharusnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa hal ini mengarahkan kita kepada satu kondisi, satu posisi di mana tidak ada lain yang bisa kita lakukan selain kita berdoa, kita berlutut di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat yang lain. Sehingga Bapak Ibu, dengan kata lain, saya setuju, N.T. Wright ingin katakan kepada kita, di tengah pergumulan apapun yang kita hadapi, termasuk di tengah pandemi ini, apa saja pergumulan berat Bapak Ibu hadapi, rendah hatilah, berserahlah, dan berlutut di hadapan Tuhan. Ini kuncinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, belajar dari peristiwa Taman Getsemani. Ketika kami belajar di mana Getsemani sendiri menjadi saksi tentang perjuangan-Mu yang begitu berat, penyerahan total-Mu kepada kehendak Bapa di sorga, dan bagaimana engkau mendapatkan kekuatan supranatural dari Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini juga menjadi pelajaran penting buat kami yang hidup di tengah dunia ini. Pergumulan apapun yang sedang kami alami, pergumulan terberat apapun yang mungkin sedang dialami oleh semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ingatkan kepada mereka bahwa yang bisa kami atau kita lakukan adalah berserah
berlutut di hadapan Tuhan dan meminta kekuatan supranatural dari Tuhan. Seperti Yesus, ketika Yesus pun menghadapi atau mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan hamba juga menguatkan semua Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini. Khususnya dalam masa-masa prapaska, mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan pasca. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati dan mendapatkan kekuatan lagi dari kebenaran firman Tuhan yang saya sharekan kepada Bapak Ibu hari ini yang sudah menjadi berkat terlebih dahulu buat saya. Khususnya ketika kita belajar tentang apa yang Yesus alami di Taman Getsemani. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Yose Pikauli yang ulang tahun tanggal 4 April. Tuhan berkati Yose selalu. Dan yang berikut, Brenda Wiradi yang ulang tahun tanggal 6 April. Tuhan berkati Brenda. Bapak Ibu, kita terus doakan Yose dan Brenda supaya makin bertambah usia, mereka makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan hidup mereka untuk terus melayani Tuhan. Yang berikut tentunya Bapak Ibu jangan lupa, khususnya NLCC Indonesia, Jemaat NLCC Indonesia, Bapak Ibu kita terus doakan untuk persiapan retreat kita yang akan diadakan tanggal 5, 6, dan 7 Agustus tahun ini. Bapak Ibu doakan, saya dan Ibu Sarah terus berdoa supaya kalau bisa semua kita bisa join, kita bisa ikut di dalam retreat ini sehingga kita kembali dikuatkan, disegarkan lagi oleh Tuhan. Khususnya pasca pandemi Bapak Ibu, setelah kita cukup bergumul di tengah pandemi selama hampir 2 tahun ini. Doa saya di retreat ini kita kembali diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life, it is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Stronghold, break every stronghold.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for